Dari mana dia dapetin nomor gue? Nesa, apaan sih? Kok nomor gue dikasih sama dia? Awas aja ya besok. Farah, lo harus tanggung jawab sama gue, karena lo udah berhasil membuat Chandra penasaran setengah mati sama lo. Gue mau ngomong sesuatu ke lo. Ngomong apa sih? Serius banget. Lo punya nomor WA-nya si Farah nggak? Yaelah, gue kira apaan? Kenapa? Mau kenal deket ya dengan Farah? Ya udah nih, ambil. Catat ya. 0858. Pokoknya gue harus bisa dapetin lo, Farah. Pesona indah wajahmu mampu mengalihkan duniaku. Terhenti membayangkan cantikmu. Tujuh hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temui. Wajahmu mengalihkan dunia. Yuk, turun. Ya, kita ngapain di sini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Ayo, turun. Siapa wanita ini ya? Kamu ingin bertemu dengan mama kamu kan? Dia adalah mama kamu. Hah? Beneran ya? Dia mama aku? Mama! Mama, mama kok bisa gini, Ma? Ya, mama kok bisa gini ya? Saat mama kamu sedang mengandung kamu. Ya, halo? Pak, awas! Ada mobil di depan! Mama kamu mengalami kecelakaan dan kamu terpaksa harus dilahirkan secara sesar. Tapi pada saat operasi, bagaimana keadaan istri saya? Maaf pak, istri anda koma. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Mama kamu mengalami pendarahan yang sangat hebat, makanya dia menjadikan kamu seperti ini. Maafin Karin ma, ini semua salah Karin. Maafin Karin. Mama cepat bangun ya. Ya, tangan mama bergerak ya. Dok, dokter, dokter. Sudah dicatat, Sus. Sudah, dok.
Bagaimana kondisi istri saya, dok? Kondisi istri Anda baik-baik saja. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa istri saya akan sadar, dok? Sepertinya belum, Pak. Tapi tadi jari mama saya bergerak, dok. Iya, tapi tadi saya lihat pasien belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Mungkin itu hanya respon kecil dari pasien. Tapi kalian bisa kok terus merangsan pasien agar sadar dari komanya. Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Baik, dok, terima kasih. Aku janji, Ma. Aku akan kesini setiap harinya untuk menjenguk Mama agar Mama cepat bangun dari koma. Boleh kan, Pa? Iya, boleh kok, sayang. Den Chandra, tumben pagi-pagi udah siap, biasanya dibangunin dulu. Chandra kan mau berubah, Bi. Iya, Bibi tahu. Tapi nggak biasanya kamu seperti ini. Apa jangan-jangan Den Chandra punya pacar ya di sekolah? Apaan sih, Bi? Nggak ada kok. Iya, iya. Bibi cuma bercanda kok. Ya udah, Gi, lanjutin makannya. Ntar kamu telat lagi. Oh iya, Bi. Mama sama papa kapan pulangnya? Kalau nggak salah sih, 1 bulan lagi, Den. Duh. Farah, gue duluan ya. Gue kebelet nih. Dah. Oke. Farah, tunggu. Loh, kok udah lepas? Ya udah deh, gak apa-apa. Oh iya, kita kan satu kelas. Yuk, kita ke kelas bareng. Buset dah, pagi-pagi udah dicuekin. Far, nungguin gue apa? Lo udah save nomor gue belum? Kalian udah lihat kalau Farah lagi deket sama murid baru yang ganteng itu? Iya, bahkan kata mereka, dia itu berdekatan bangku. Sela! Jorok banget sih lo. Berani banget dia deketin cowok incaran gue. Gak bisa. Gue harus kasih dia pelajaran. Wah, gawat Raka. Bisa-bisa lo ditikung sama anak baru itu. Iya, Rak. Lo jangan sampai kalah saing sama murid baru itu. Iya, gue gak akan biarin hal itu terjadi. Gue gak akan biarin Andra mendapatkan Farah. Andra, kali ini lo gak bisa mengambil apa yang harusnya menjadi milik gue. Ya, mati. Perasaan gue kalah mulu dah. Kampret lah. Yaelah, gitu doang kalah. Sini gue ajarin. Nanti malam lo ke rumah gue, oke? Gak usah sombong. Teko, Yoshinidaku? Widih, ada yang nyalam berdua nih ke kelas. Diam lo, mau gue geprek lo, ha? Takut. Oh, jadi lo murid baru kemarin itu, yang pas gue gak ada ke sekolah karena izin. Hai, kenalin, gue Bagas. Oh, gue Chandra, salam kenal. Tumben rajin, gak biasanya lo ngebaca kayak gini. Ya gak mungkin lah, ya kali seorang Nesa tiba-tiba rajin. Enes, gue mau nanya sama lo, apa benar lo yang ngasih nomor gue ke murid baru itu? Iya, gue. Lagian gak ada salahnya kan? Dia kan cuma mau kenal dekat sama lo. Ya ampun, Nes. Lo pikun apa gimana sih? Gue kan udah pernah bilang sama lo, jangan kasih nomor gue ke orang lain. Oh iya, gue lupa. Sorry ya, Far. Gue janji deh,
gue gak akan ngulangin lagi, sumpah. Ya udah deh, kali ini gue maafin lo. Tapi, kalau dilihat-lihat sih, kalian cocok loh. Iya, gue cuma bercanda kok. Kok gue jadi penasaran ya, kenapa lo gak mau dideketin sama cowok? Iya, gak apa-apa, cuman mau fokus sekolah aja. Oh iya? Sorry Nes, gue terpaksa bohong sama lo. Sebenarnya bukan itu alasan gue gak mau dideketin sama cowok. Tapi gue gak mau kejadian dulu terulang lagi. Farah, kenapa? Rin, lo gak apa-apa kan? Kok wajah lo murung gitu? Kemarin gue ketemu sama mama gue. Hah? Serius lo? Iya. Terus, kalau lo udah ketemu sama mama lo, kenapa lo sedih? Harusnya lo bahagia dong. Gue emang seneng ketemu dengan mama gue. Tapi gue sedih karena kondisi mama gue yang lagi koma. Hah? Mama lo koma, Rin? Ya ampun, Rin. Yang sabar ya, kita tahu kok perasaan lo sekarang gimana. Gue dan Farah pasti ngedoain mama lo biar cepet sadar dari komanya. Iya, makasih ya. Kalian berdua memang sahabat terbaik gue. Farah, gimana? Lo suka gak coklat pemberianku? Tuh, di belakang gue. Kasih yang lain aja. Tapi Farah, coklat ini spesial buat lo. Gue belinya di luar negeri. Farah. Oke anak-anak, silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Tolong jangan berisik ya. Ibu mau ke ruangan guru dulu sebentar. Baik, ya, Bu. Itu nominim atau nominal ya? Rin, gue mau nanya dong. Itu tulisannya apa ya, Rin? Di sampingnya baik dan pajak. Soalnya kalau dilihat dari sini agak buram. Tulisannya nilai nominal. Oh, okay. Thank you. Ih, cowok kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Capek gue nyatet mulu. Gas, gue liat punya lo aja ya. Iya, tapi bayar ya. Tunggu. Permisi, kita mau lewat. Maksud lo apa? Mau nyari masalah lo sama kita? Gue gak nyari masalah sama lo. Tapi lo dengan teman lo yang nyari masalah sama gue. Termasuk dia yang sosokan jual mahal sama cowok. Padahal aslinya mah kecentilan. Maksud lo apa? Ngomongin gue kecentilan? Lo gak usah ya deket-deket sama calon pacar orang. Siapa calon pacar lo? Anak baru itu? Sorry ya, gue gak pernah kecentilan sama dia. Kalau lo mau sama dia, silakan ambil. Gue gak peduli. Ada apa ya, Bu? Manggil saya. Ibu mau minta tolong sama kamu. Ibu lagi sibuk sekarang.
Tolong ambilkan ibu buku cetak ekonomi di perpustakaan lantai 2. Bisa kan? Iya bu, bisa kok. Terima kasih ya nak. Aduh, gimana caranya ya? Nyari satu buku dari banyaknya buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Kalau tahu kayak gini sih, harusnya tadi gue cari alasan aja. Ya udahlah, mau gimana lagi? A few moments later. Hampir setengah jam gue di sini, tapi gak nemu-nemu juga tuh buku. Maksud lo buku ini? Iya. Sini. Eits, gak semudah itu, Ferguso. Udah, gak usah basa-basi. Langsung ke intinya aja. Apa mau lo? Sebenarnya gak ada sih. Tapi karena lo udah ngomong gitu, ya udah deh. Gue minta lo sekarang merem selama 15 detik. Oke, gue bakal merem. Tapi lo harus janji setelah ini. Lo harus kasih buku itu ke gue. Iya, gue janji. Tutorial dong biar cantik kayak lo. Dasar cowok sialan, gue benci sama lo. Woi Far, Chandra datang. Beraninya lo nyium gue. Siapa juga yang mau nyium lo? Lo kenapa sih? Gak apa-apa. Siapa yang nelpon? Kok di reject? Siapa lagi? Kalau bukan anak baru itu. Please, angkat sayang. Nyari siapa ya kamu? Andranya ada nggak, Bi? Ada, lagi di kamar dia. Temennya ya? Bukan. Bukan ya? Ya udah, tunggu sebentar ya. Bibi panggilin dulu. Iya, Bi. Kenapa nggak diangkat sih, sayang? Gemes deh sama calon pacarku ini. Hey. Ada tamu ya? Hah? Mobil itu? Ngapain dia kesini? Ngapain lo kesini? Gue kesini mau ngasih peringatan ke lo. Peringatan apa? Jangan pernah lo deketin Farah lagi. Karena Farah itu milik gue. Heh, gue gak salah denger tuh. Lagian Farah gak pernah bilang tuh kalau dia itu milik lo. Pokoknya gue minta sama lo, jauhin dia. Kalau enggak, gue bakal ngelakuin hal-hal di luar nalar ke lo. Silakan, gue gak takut. Gue bakal tetap deketin dia sampai dia suka sama gue. Jangan mimpi lo. Farah mana mau sama cowok nakal kayak lo. Gimana kalau kita buktikan aja? Siapa yang akan memenangkan hatinya Farah? Oke, siapa takut? Dah, sampai
jumpa besok. Enes, supir lo gak jemput ya? Jemput kok, bentar lagi dia bakal nyampe. Nah, itu dia. Non, pulang Non. Ya udah ya Far, gue balik dulu. Iya, hati-hati ya. Kalau udah sampai rumah, kabarin gue. Iya. Bye pacarnya Chandra. Nesa. Iya, awas aja ya lo. Aduh, kok pakai acara mogok segala sih? Please, nyala dong. Mana tempatnya sunyi banget lagi? Kalau ada apa-apa sama gue gimana? Mobil lo kenapa? Mogok. Gimana kalau lo nebeng di motor gue aja? Rumah kita kan searah. Gimana? Mau enggak? Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Kok bisa mobil lo mogok? Mana mogoknya di tempat sunyi lagi? Takutnya lo ada apa-apa. Apalagi lo kan perempuan. Gak tahu. Padahal kemarin udah gue servis di bengkel. Aduh! Kenapa? Ada apa Arjun? Kok tiba-tiba berhenti? Ada kucing lewat. Oh, gue pikir motor lo bakal mogok juga. Jangan dilepas. Kenapa? Enggak apa-apa. Gak usah dipeduliin. Yaudah, kita lanjut ya perjalanannya. Rumah sakit. Kok gue bisa ada di sini? Makasih ya, udah nganterin gue. Iya, sama-sama. Ya udah, gue pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oke. Aduh, anak kalian sudah pulang. Dianterin sama siapa tuh? Dia itu teman sekelasnya Karin ya. Oh, teman sekelasnya toh. Ayah ngira pacarnya Karin. Ya ampun ya, Karin kan mau fokus sekolah dulu. Gak tahu, padahal kemarin udah gue servis di bengkel. Aduh! Gak tahu kenapa, gue ngerasa nyaman di pelukan dia. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어.